pantauan ketiga ini ada kasus prostitusi online nih. Tim penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi melimpahkan berkas mucikari berinisial AS, Amerika Serikat maksudnya mungkin ya. Kini tersangka resmi menjadi tahanan Jaksa Kejati Jambi dan akan segera menjalani persidangan. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Tim penyidik Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi melakukan tahap 2 atau P21 atas kasus prostitusi online yang terjadi di Hotel Victory dengan tersangka seorang pria yang berinisial AS selaku mucikari. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan, saat ini berkas perkara prostitusi online tersebut telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Saat ini kata Christian bahwa tersangka AS telah resmi menjadi tahanan Jaksa Kejati Jambi. Namun demikian tersangka AS akan tetap menjalani penahanan di Rutan Mapolda Jambi sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi selesai. Diberitakan sebelumnya, Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menangkap satu orang mucikari berinisial AS, umur 32 tahun, warga kota Jambi yang menjajakan satu orang pekerja seks komersial di Hotel Victory pada Rabu 8 Juni 2022 lalu. Penangkapan terhadap mucikari AS berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Hotel Victory sering menjadi tempat transaksi prostitusi. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.